lebih tepatnya penyelamatan keuangan negara. Jadi terpidana Haji Saudara Haji Thoyyib ini kan sudah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Program PRONA di Desa Sidamulia Kecamatan Wanareja sebesar 92.576.000 rupiah. Nah, terhadap perbuatan pidana korupsi tersebut, beliau dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Tipikor Semarang, kemudian pidana penjaranya selama 3 tahun, kemudian kita mengajukan banding terhadap barang bukti, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan nomor putusan nomor 6 pit garis miring pit titik sus garis datar TPK garis miring 2020 garis miring PT titik SMG putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hari Selasa tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menguatkan menerima permintaan banding penuntut umum mengubah putusan PT mengenai dua barang bukti. Kalau mengenai pidana penjaranya tetap yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 150 juta rupiah apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, pada hari ini pihak keluarga dari saudara terpidana Haji Thoyyib tersebut datang untuk menyerahkan uang denda 150 juta rupiah. Dengan demikian uang denda tersebut walaupun sifatnya denda tetap dapat dikatakan sebagai penyelamatan keuangan negara karena di dalam perkara ini ada kerugian negara sebesar 92 juta rupiah. Namun tujuan dari pembayaran denda ini adalah untuk agar yang bersangkutan tidak menjalani pidana subsidiar pengganti denda. Uangnya langsung tadi dari pihak kita setorkan langsung ke BRI karena BRI sudah tutup. Kita bekerja sama dengan BRI. BRI-nya yang proaktif datang ke Kejaksaan Negeri Cilacap dengan alat hitungnya langsung dihitung, langsung diterima hari ini juga. Jadi uang sudah langsung tersetor ke kas negara 150 juta. Kita akan berbicara tentang ini satu hal yang baik ya, satu hal yang bagus sih. Jadi pidana 1 bulan itu dibayar 150 juta rupiah ini sesuatu yang baik. Jadi mungkin di dalam itu satu hari itu mungkin berat di penjara. Jadi beliau saudara terpidana Haji Thoyyib ini ikhlas untuk membayar denda 150 juta rupiah. Jadi satu hal yang positif utamanya dalam hal untuk kepentingan negara, untuk keuangan negara.